Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Yang saya hormati guru kita Ustaz Suhaimi Majid. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat di wilayah RT 1 RW 12 Bulak Pinang Cipayung, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi mengunjungi menyatukan dua keluarga, baik keluarga Bojong Pondok Terong maupun keluarga Bulak Pinang. Kami ini membawa rombongan gitu ya, yang begitu banyak. Jadi gitu ya, ada mobil, ada motor, dan banyak ada bapak-bapak juga, dia gitu ya, ibu-ibu juga, rekan-rekan muda, rekan-rekan mudi, ini semuanya alhamdulillah bisa kami bawa. Jadi gitu ya, kita silaturahmi. Karena yang namanya besan mah enggak bisa dikit Pak Ustaz ya. Gitu ya, kalau dikit mah namanya esan, gitu ya, bukannya besan. Kalau besan pasti banyak. Ini saya bawa titipan, ada 3 item yang saya bawa. Yang pertama ini gawan besan. Yang kedua ini uang pelangkah. Karena adik kita yaitu saudara Pebi Suryadi ini melangkahi. Gitu, kalau bahasa kita mau melangkahi ya Ustaz Suhaimi ya. Gitu, karena dia ada kakaknya. Gitu ya, ini syarat. Gitu ya, walaupun tidak wajib tapi ini syarat, Pak. Kita laksanakan. Gitu ya, walaupun memang ini ya secara ini sudah musyawarah mungkin. Gitu ya. Ini kita siapkan uang pelangkahnya. Nanti tinggal diserahkan kepada yang menerima. Gitu, apa 2 orang, apa 1 orang saya juga enggak tahu yang dilangkainya berapa. Yang selanjutnya yang ketiga ini kain, Pak. Gitu ya, kain ini kalau bahasa saya kain pesing. Kalau bahasa kain pesing mah cuman bahasa ya bahasa gitu aja dah. Serima kain. Gitu ya. Itu juga bukan jadi wajib, gitu ya, bukan sunnah juga tapi ini kebiasaan. Ini kebiasaan yang baik, ini ya kita pakai. Gitu ya, karena memang adat kita seperti itu. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting ini saya bawa adalah pengantin, yaitu saudara Pebi Suryadi. Gitu, saya banyak ini kalau nggak ada yang saya bawa bingung, Pak.
mau ngapain saya kemari. Nah tentunya saya nggak lupa, saya bawa dia. Kami keluarga Bapak RT Jayadi pesan pada Bapak, ini saudari anak kami, gitu ya, saudara Pebi Suryadi, ini pesan tolong dinikahin, gitu ya, tolong dinikahin, gitu ya. Pada hari ini, karena memang udah kesepakatan hari ini untuk dinikahin, yang selanjutnya adalah tolong dibimbing, gitu ya, anak kami ini tolong bimbing. Maklum, anak muda, yang anak muda kadang-kadang ya lalai, gitu ya. Ini kami pesan keluarga Pak RT Jaya di Pondok Terong, ini pesan bahwa anaknya tolong ditegur. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya serahkan kepada siapa nih, Pak Ustadz apa Bapak? Sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sahrudin mewakili keluarga besar Bapak Jayadi dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sahrudin yang begitu panjang lebar, luas, jelas, saya yakin kita ini semua maksud dan tujuannya pasti memahami dan mengerti adanya. Segala apa yang sudah diserahkan dari bahasanya uang pelangkah, terus gawan besan ya, orangnya, iringan makanannya dan gawan selengkapnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, adik-adiknya yang besar yang kecil, itu saya terima dengan ikhlas. Mari acara selanjutnya, yaitu acara yang sangat kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al ma'budi bi qudrati, al marhubi min adhabihi wa satwati, al muta'i sultanuhu nafidhi amruhu fi samaihi wa ardi, khalaqal khalqa bi qudrati وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tentunya di sini yang saya hormati selaku sahibul bait atau sahibul hajat dan juga Bapak Wali, yaitu Bapak Matsani, beserta Ibu dan juga keluarga besar yang saya hormati, tentunya kedua calon mempelai yang insya Allah di pagi hari ini sedang berbahagia, yaitu saudara Pebi Suryadi dan juga saudari Sabrina Kurnia. Pada pagi hari ini kita bisa bermuajaha bersilaturahmi insya Allah dalam rangka menyaksikan abdun nikah. Mudah-mudahan abdun nikah ini kita doakan bersama-sama dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli natin shalihah wa ila hadratin nabi al-fadhihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tentunya di sini kami dari kantor urusan agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, tentunya tugas kami menghadiri dan juga mencatat akad pernikahan yang insya Allah di pagi hari ini kita akan laksanakan antara Abang Pebi Suryadi dan juga saudari Sabrina Kurnia.
Tentunya di sini kami dari kantor urusan agama Kecamatan Cipayung Kota Depok, tentunya tugas kami menghadiri dan juga mencatat akad pernikahan yang insya Allah di pagi hari ini kita akan laksanakan antara Abang Pebi Suryadi dan juga saudari Sabrina Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Febri Suryadi bin Jayadi, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Sabrina Kurnia kepadamu dengan mas kawin berupa perhiasan emas 11 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina Kurnia binti Bapak Haji Matsani dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Thank you.
di situ nggak langsung dekat. Pendekatannya tuh selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu saya digantung terus tuh. Jadi pas saya bilang kalau saya pegang tahu, jadi dia malah apa? Penasaran gitu. Penasaran dia pengen tahu terus. Akhirnya saya kasih tahu juga. Jadi setelah Nia tahu kalau itu saya, saya pendekatan selama 1 bulan. Tapi saya selalu minta kepastian, cuma saya digantung terus tuh selama 1 bulan. Dan akhirnya kita jadian. Pas kita ke KUA itu kita kayak ngerasa deg-degan gitu, kayak ada malu-malunya, rasa itu udah campur aduk banget. Waktu pacaran kita ngambek paling ya berminggu-minggu, tapi mungkin nanti setelah nikah ngambeknya nggak sampai berminggu-minggu, mungkin berapa jam doang. Menikah untuk Mia dan Egi. Yang paling gak suka dari suami saya tuh ya kadang posesifnya berlebihan banget. Cuma itu aja sih, selebihnya gak ada. Harapan untuk suami saya ya kedepannya, semoga dia bisa ngebimbing saya dalam agamanya, bisa ngebimbing dengan semua apa yang untuk buat ketaatan kepada Allah.